jelas racikan jamu yang udah jadi jamu sehat lagi. Di sini bener-bener alami banget. Ada pinang dibelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya sekarang sedang ada di Pasar Lama Kota Tangerang. Tepatnya di Jalan Kisamaun Kota Tangerang. Nanti untuk lokasinya saya sherlock ya di video ini. Nah, saya jauh-jauh datang kemari ini untuk apa nih? Mau minum jamu teman-teman ya, jamu yang lagi viral. Jadi biasanya kita kalau minum jamu itu di tukang jamu istilahnya sudah jadi ya, di botol-botol atau di jamu gendong itu tinggal minta jamu apa itu udah jadi. Nah, bedanya istimewanya jamu di sini itu adalah kita langsung melihat pembuatannya dari bahan-bahan mentah kayak misalkan jahe, kunyit, temulawak atau kunyit putih ataupun istilahnya rempah-rempah lainnya itu langsung tuh alami. Nah, jamu ini diparut gitu ya, diparut oleh penjualnya langsung, jadi disajikan langsung segar-segar dan fresh di depan kita. Dan satu porsi ini harganya cukup terjangkau, Rp15.000 gitu ya. Dan istilahnya kalau udah sore-sore kayak gini nih cukup ngantri sih, orang-orang di sini cukup ngantri dan cukup banyak ya di Pasar Lama ini. Karena di sini juga pusat kuliner teman-teman ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa seperti biasa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Oke, kita ikuti video saya kali ini. Nah, namanya Warung Bang Adut atau Wardut, kita lihat tuh. Sore-sore ini udah antri banget tuh. Hari 100 gelas, bayangin capeknya marut. Ada kunyit yang saya kenal, ini kunyit putih, ini biang kunyit, pinang, ada telurnya juga, telur bebek, telur ayam. Ini jam-jam segini sudah cukup ramai teman-teman ya. Kemarin saya kemari hari Minggu itu udah rame banget, jadi saya nggak sempat ngeliput karena karena sudah cukup rame. Nah, okay. Akhirnya saya sore-sore kemarin ini buka. Buka dari jam berapa, Bude? Jam 3. Sampai jam? Sampai jam 9 lagi PPKM. Oh iya, benar, karena PPKM dia buka dari jam 3 sore sampai jam 9 malam, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kemari, ini ada di Jalan Kisamaun, Kota Tangerang. Nanti peta lokasinya saya lihat ya. Nanti proses pembuatannya kayak gitu, teman-teman. Wah, benar-benar fresh banget. Namanya Warung Bang Adut. Nah, sekitaran sini lah Pasar Lama Kota Tangerang. Apa nih, pinang nih ya? Iya. Pinang nih apa nih? Itu temu mangga. Temu mangga. Ini kunyit ya, biang kunyit ya? Iya. Biang kunyit yang ini? Itu temu putih. Temu putih. Ini kunyit putih bukan sih? Iya, temu putih. Ini putih, lengkap banget teman-teman nih. Ini kencur bukan sih ya? Bukan, itu temu kunci. Oh, temu kunci. Kalau yang ini sama ya? Kunyit putih, ini ada lemon, kemiri, terus ada lobak. Kali apa nih, Bude? Itu alang-alang. Alang-alang ya. Semua bahannya diparut ya. Wah, mantap banget nih, fresh banget ya. Biasa kita kalau minum jamu gendongan itu jamunya udah jadi ya, dalam di botol-botol kan. Kalau ini langsung diparut. Fresh from the open, kalau roti itu fresh from the open. Ada lobak, waduh banyak banget khasiat jamu-jamunya. Aneka minuman herbal juga ada di sini. Ini pelanggannya udah banyak banget nih, sore-sore udah ngantri teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau langsung datang aja kemari teman-teman ya. Ada kok. Jamunya langsung kayak gitu tuh, hasil parutannya kayak gitu langsung diparut, alami banget, fresh banget, langsung disiram air panas ya, air mendidih ya, siram air mendidih. Satu gelas racikan jamu yang udah jadi, jamu sehat lagi. Di sini bener-bener alami banget, ada pinang dibelah masih panas banget, dan ini ada juga, saya pikir tadi sedotan, ternyata ini serai, batang serai teman-teman ya, untuk nganuknya batang serai, terus masih di dalamnya itu masih banyak sekali apa namanya rempah-rempahnya, rasanya kita rasain ya. Bismillahirrahmanirrahim.
banget di tenggorokan, nggak terlalu panas dan seger banget ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kemari, itu saran saya sih sore ya, karena kalau malam itu udah terlalu rame antri. Nah jadi udah banyak banget yang antri sore-sore. Semalam itu malam minggu saya kemari itu udah rame banget, parkiran juga udah penuh dan yang pembelinya udah ngantri karena pelanggannya udah banyak di warung Bang Adut nih, pelanggannya banyak banget. Jadi jamunya itu nggak hanya jamu sehat lagi sih, ada diabetes, kolesterol, darah tinggi, keputihan, dan biasalah jamu-jamu yang biasa kita konsumsi, tapi ya pelayanannya apa penyajiannya seperti ini, segar. Ini dia kawasan kuliner Pasar Lama Kota Tangerang. Wah, ramai banget ya sore-sore gini ya. Tapi tetap jaga protokol kesehatan teman-teman ya. Pakai masker dan lain-lain. Nah, jajanannya ada Surabi Royal. Ini semua food street dan harganya cukup terjangkau ya. Ini makin malam makin ramai teman-teman. Yang jajan mozzarella bosju. Antri dulu. Oh, ada kopi Belitung, teman-teman. Nah, kopi Belitung. Ini kopi Belitung. Kopi Belitung, sate dan cumi bakar. Diendut. Mau cobain? Kita makanan pertama kita coba ya. Sate gurita dan cumi bakar. Tapi ini ngantri banget, mah. Oh, rame banget, teman-teman. Ah, kita beli es kelewut dulu ya. Mau enggak? Kita mau beli es kelewut Bali. Oke. Okay. Nah, kita mau beli minuman dulu, es kelewut Bali. Ya, apa teman-teman, udah mulai ramai nih, makin sore makin ramai. Ya, ada dimsum. Makin sore makin rame. Silakan dimsum ya, silakan besar-besar nih. Food street nih, food street apa aja ada nih. Oh, kedai Bobo Ohio. Kita udah dapet es kelewut Bali. Kepak Madu Mail, salah satu makanan favorit. Eh ini ya, ayam gorengnya si Mail itu ya. Dua seringgit, upin ipin. Nah kita lihat proses masaknya. Oh kayak gitu. Udah pesen belum? Hah? Sayap semua ya? Oh, sayap semua tuh. Paket duo, paket trio. Apa? Oh, ini ya. Mau paket berapa, Mas? Boleh bisa ya? Enggak bisa, Pak. Masihnya kita di rumah apa di mana? Mau bawa pulang. Mau di sini aja. Ya, buat bawa pulang aja. Nah, itu cara bakar ya, teman-teman. Kepak Madu Mail. Ya, jadi ini. Mau yang mana? Mau isi berapa? Satu. Rame banget nih yang antri sampai pelayannya sibuk banget. Mau yang berapa? Yang isi 3. Pakai trio aja ya. Sama siapa? Bina. Ini ada Korean fish cake. Teman-teman semua, sampai di sini ya liputan saya mengenai minuman tradisional jamu, minuman tradisional khas Indonesia yang pembuatannya sangat menarik sekali ya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan